Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indah ada di tempatnya Mas Faisal dari Amelia Garden. Betul, udah. Nah, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Mbak Indah gimana nih? Alhamdulillah, pokoknya kita sehat semua. Alhamdulillah. Betul ya. Dengan stok terbaru di Amelia Garden. Wow, emang ada apa sih stok yang baru-baru tuh? Seperti apa jenisnya? Nanti ada yang mulai dari harga lumayan sampai harga ekonomis, ada semua. Oh, dari semua jenis-jenis itu memang nanti akan bervariasi ya? Betul, mulai dari harga imporan pun sampai lokalan ada. Ada semua, alhamdulillah. Ya. Nah, kalau gitu Mas Faisal, ada nggak sih informasi yang akan ditambahkan sebelum kita mulai ke sesi tanya harga? Paling kalau nanti ada promo-promo di video aja, spontan gitu. Jadi jangan di skip ya? Ya, biasanya harus saya tuh mendadak. Mendadak, betul-betul. Makanya jangan di skip nontonnya sampai habis. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak dengan harga paling terbaru dari tempatnya Mas Faisal dari Amelia Faisal Garden. Kalau yang dari Legacy dulu ya pertama. Betul, ya. Legacy merah. Di harga berapa Mas Faisal sekarang? 55. Rp55.000. Kalau dikasih cepet dapat 2, dapat enggak? Boleh. 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 Berarti kalau beli satuan 55 gitu ya. Kalau ukurannya sih gede sahabat Indah, sama si tampilan warnanya dia memang agak yang merah. Betul. Dan dia juga ngisi daunnya. Iya, daunnya agak banyak. Betul. Ya. Betul. Kemudian dari bagian tangkainya juga memang yang kebetulan pendek-pendek. Nggak panjang, jadi aman lah kalau tangkai panjang, tangkai pendek itu lebih aman. Karakternya bagus lah. Betul. Seperti itu. Oke, berikutnya dari sini. Siam Jet. Super Pride. Kalau untuk harga berapa toh? Rp110.000. Iya. Berarti Rp110.000 untuk harga satuannya. Betul. Ya. Kalau udah Siam Pride. Kalau super, ya Siam Pride. Siam Pride di harga Rp110.000, tapi warnanya sendiri. Betul. Yang ini kalau ada pinknya. Super Pride itu kalau nggak salah ya. Merah. Yang Pak Greg-nya yang punya. Ya. Betul. Untuk kondisi dari ukuran dia memang di ukuran jumbo. Betul, ya termasuknya tergolongnya ya. Ini karakternya sih unik, kayak mirip banget sama Sri Kandi. Betul. Sama ya, Super Pride sama juga. Versi ekonomis. Versi ekonomis. Kalau yang ini udah Odelia Peanut boleh dong? Odelia Peanut boleh. Wah, ini mah daunnya yang udah lebar-lebar. Betul, banget ya. Indah. Kalau untuk harga dikasih berapa? Ini di Rp120.000. Rp120.000. Tapi sahabat Indah tuh dapetin yang pertamanya udah gede. Betul. Sama ada juga yang bawa anak. Bawa anak. Rata-rata bawa anak, udah siap induk. Pokoknya speknya rata-rata ya. Betul. Rata-rata di harga Rp120.000 memang dengan indukan dan berikut dengan anakan. Tampilannya udah agak gede dia, termasuk yang daunnya bawahnya masih ada. Ada Maseti nih yang di Maseti. Rp55.000. Oh, Rp55.000. Oh, ada dua harga gitu? Ada dua harga. Oke, jadi kalau yang harga Rp55.000 ini termasuknya yang masih remaja. Betul. Ya? Betul. Jadi nanti Mas kok mahal banget Masetinya. Ya ini yang harganya ada variasi lah, variasi dari bentuknya juga. Yang Rp85.000. Oh, kalau berarti yang ini Rp85.000 yang standarnya gede, tapi kalau yang ini dengan harga Rp55.000. Betul, yang tadi Rp55.000, Mbak. Rp55.000. Kalau yang sahabat Indah lihat ini Rp55.000. Sementara ada pun dengan jumlah daunnya emang agak banyak dan lebih besar dan lebih tinggi ya. Jauh perbandingannya. Jauh lah ya. Untuk harga yang di tangan saya dan Mas Faisal di harga Rp85.000. Yang itu Rp55.000. Di harga Rp55.000-an. Tapi untuk yang spek Rp85.000 kalau kita perhatikan Mas, ditambah atasnya tuh memang yang sudah ada versi yang berotot-berototnya. Betul. Ya. Dan melunduk-melunduk. Iya, dan diperhatikan dia ada melintirnya. Betul, ini karakter daunnya ya bakat-bakat dah. Iya, calon bakat dari. Betul. Mahadewi juga. Oke, berarti dengan harga Rp85.000 ada di sini ya? Iya, ini yang di sana tadi. Ada di sini di harga Rp55.000, sementara di sini Rp85.000. Betul. Nah, kalau ini digeser ada lagi di Sweet Dream. Wah, ini emang yang speknya rimbun. Sweet Dream sekarang berapa? Berapa kalau tuh harga satuan dari Mas Faisal? Rp60.000 ya? Rp60.000-an. Saya nyaranin ambil deh sahabat Indah. Karena yang ukuran saya pegang ini termasuknya gede. Betul, ya? Betul, yang ini ukuran ini gede. Sama ini Mas, kasih tahu Mas, kalau dari warnanya dia memang yang termasuknya. Betul. Agak terbaik ya. Kalau biasanya banyak kan hijaunya. Iya, ini yang udah tampilannya ada merah-merahnya. Ini tampilnya lebih merah. Warna. Lebih merah. Betul. Lebih menggoda ya. Lebih menggoda. Oke, Rp60.000. Rp60.000. Berikutnya Wulandari. Wulandari yang Mbak Indah. Wulandari. Dari daunnya memang yang udah. Betul. Satu daun lapak tangan berarti sudah lebar ya, tergolongnya. Oke, daunnya banyak ya. Betul, daun banyak, ukuran besar. Ukuran besar, sama si tangkainya tuh yang memang cenderungnya yang pendek. Betul. Kalau harga berapa tuh? Rp120.000. Wah, ini mah cakep sahabat Indah, warnanya cakep. Warnanya ngejreng. Bukannya ya. Ukuran kecil ya? Bukan. Dengan ukuran standar memang di ukuran. Betul. Besar. Jadi dengan harga Rp120.000 dapatnya di ukuran dewasa ya, bukan dengan ukuran standar yang biasa. Kita juga punya ember nih Mbak Indah. Yang untuk harga Rp120.000 kita lihat dulu ya stoknya. Boleh. Ya. Pokoknya ukuran dari daunnya tuh minimal aja di satu telapak tangan. Iya, ya. Ini ada ember Mbak. Ember permata. Ini speknya saya bilang ini agak mantep karena apa? Gede sama sih ukuran warnanya. Besar ya? Betul. Biasanya kan ukuran di luar kecil. Iya, tapi yang ini udah gedenya. Kalau harga jualnya berapa? Rp125.000. Ih, seger banget sama tidak. Ini udah Rp125.000. Rp125.000. Seger banget. Ukuran itu benar-benar yang besar-besar ini banget. Ini kalau size itu udah calon induk ya? Iya, ukuran calon indukan ya.
Harganya 125, Mas. 125 aja. Kalau dilihat dari warna semuanya kayaknya mirip ya, Mas ya? Mirip. Sama-sama ngejreng ya? Memang saya pilih rata ukuran gedenya. Ukuran gedenya di jumlah daunnya memang agaknya kayak sama-sama banyak ya. Biasanya masih jualan kecil di 75. Ya, tapi ini kan dengan speknya memang di dewasa banget ya. Oke, 125. Berikutnya dari sini lipstick ada lipstick Greg. Ya. Isinya ada 2. 100.000. 100.000-an. Berarti kena satuannya di harga 50.000-an. Betul. Kalau ukurannya sih udah yang lumayan agak besar dia. Iya. Kalau yang itu apa ini tuh? Mahaseti? Cleo ya orang bilang. Iya, Mahaseti Cleopatra yang ada versi batik-batiknya. Betul. Tapi untuk ukurannya sendiri yang babon. Harganya 60.000. Harganya 60.000 di ukuran babon. Mendingan ambil deh jumbonya soalnya. Ambil 2 100.000-an. Boleh dilihatnya sekali lagi ya, ini 60.000 tapi sobat ini enggak akan nyesel ukurannya akan dia nyesel, besar. Ukurannya besar. Betul. 60 satuan Rp100.000 di pengambilan 2. Betul. Terus kalau itu apa? Violet dari Bigroy ya? Bigroy Violet. Violet. Kalau yang lokal tuh kenapa ya daun karakternya tuh yang lebar-lebar banget? Ukurannya besar-besar ini. Putih ya, Bigroy putih ya? Iya. Kalau untuk harga berapa nih Mas Faisal? Untuk harga berapa ya? Di 85. 85? Yang ukuran gini? 85.000 aja. Alhamdulillahnya dia termasuk yang banyak cepet daunnya bertambah terus. Ini ukuran gede bukan kecil. Iya, bener-bener. Ini lebar-lebar banget seperti ini beneran deh. Cakep banget. Mau nggak lihat dengan stoknya yang dengan harga 85.000-an tapi dapetnya dengan versi jumbo-jumbo semua. Warna besar tuh. Tapi warnanya tuh depan sampai belakang di warna sama ya. Ini kan lokal ya Mas ya? Lokal. Ini original lokal sebetulnya dengan harga 85.000-an. 85.000. Segernya Masya Allah. Ya udah rawatan lama. Udah rawatan lama, betul. Kita kesini aja. Mas, Adelianya Mas, Adelianya nggak dijual? Bagus. Kalau yang ini bagus sih di 3, tapi daunnya memang yang cuma 3 sampai 4. Beneran 75. Kalau di Adelia itu termasuk yang daunnya semakin banyak, dia harganya juga akan lebih tinggi kan? Saya 75, tinggal maksudnya yang daunnya sedikit. Minimal di daun 3, iya. Harganya tapi masuk banget sama dia di harga 75, dapatnya yang versi cakep. Betul. Kalau daunnya banyak nggak dapat? Kalau daunnya banyak, iya belum dapat dengan harga 75. Kita ke samping ya. Boleh, apa tuh? Ini Natalie. Itu Natalie. Di harga berapa sih kalau Natalie? 150. 100? 50. 50.000-an. Speknya daunnya yang memang dengan agak-agak rimbun ya? Betul. Harganya 150 sobat Indah, tapi dapatnya yang jumbo. Sama satu lagi nih, tampilan warnanya dia. Tampilan warnanya yang bagus. Betul, lucu gitu ya, warnanya seger. Oke, 150 untuk harga ya, Natalie. Ini ada gendis. Itu ada gendis. Di ukuran gendisnya jumbo gede-gede banget Mas Faisal. Iya. Kalau harganya berapa nih Mas Faisal? 125. 125. Isinya mau tau gak sih sobat Indah, ada yang 2, ada yang 3. Tapi dari ukuran daunnya yang termasuk agak tergolong agak lebar ya. Betul. Harganya 125, dapatnya di dua jenis, dua batang di ID gentis rumpun ya. Rumpun dua. Kalau yang itu masih sama ya? Sama. Harganya sama? Sama. 150.000 juga. Ini ada suksom. Wah mantepnya gedenya. Ukurannya gede. Gede banget ya. Ini mau ukurannya sebetulnya diganti di pot 20 aja udah lebih cakep ya. Betul. Berapa harganya Mas? 135. 135 dan warnanya tuh mirip banget sama si baju saya yang udah nyala banget ya. Warnanya menyala. Iya. Kayak bajunya Mbak Indah. Iya betul. Hari ini. Hari ini agak ngejreng ya. Agak ngejreng. Oke, 100. 135. 35.000-an untuk di harga satuannya. Nah, ada pun yang ukurannya memang agak sedikit lebih kecil. Iya. Nah, harus saya sandingkan biar sahabat ini tahu. Ya. Kalau yang ukurannya segini juga harga berapa? 85. Oh, beda harga ya, Mas ya? Beda harga. Karena ukurannya sendiri dia memang yang lebih kecil daripada yang di barusan, tapi kalau dari ukuran hanya satuan, kita kelihatannya memang agak lebih dewasa. Betul, ya. Makanya kita kalau harganya berbeda harus kita compare ukurannya. Sama di ukurannya, betul. Jadi bukan hanya satu ID yang sama harusnya dipukul rata. Iya, enggak bisa dipukul rata begitu. Nah, kalau untuk harga satuan kan di 85, Mas. Tapi berhubung di tangan saya sendiri juga ada yang isinya 2. 135. 135-an. Kalau 125 dikasih? Ya udah, enggak apa-apa. Kasih ya, untuk harga 125 tapi yang berhubungnya dari satu potnya terdapat 2. Ini kebetulan yang masih nempel bonggol juga. Betul, masih nempel bonggol. Seger dan memang dia. Asli rumpun. Betul, dan yang majestinya rumpun. Diisi 2 berapa harganya? 120. 120.000-an. Berarti kenanya cuma 60.000-an ya. Iya, dan ini jarang. Jumbo. Iya, ya mulai-mulai agak jarang dia. Biasanya harganya 120. Ya. Biasanya kan tunggal. Biasanya satuan. Iya. Ini ada tumben agak lumayan agak banyak di stoknya. Betul, ya. Betul, stoknya lagi banyak. Aman ya? Aman. Kalau Golden Sweet ini jual berapa? Golden Sweet. Ada berapa? Ini sih 2 sampai 3. 3. 3. Kalau untuk harganya berapa tuh? 75 aja. 75.000-an aja. Tapi berhubung dari 2 sampai 3 ini termasuknya agak tinggi-tinggi. Betul. Dari ukurannya. Ukurannya besar.
Beneran 75, Mas? 75. 75 kayak gini, Mas. Ini ada Widuri yang termurah nih kita kasih. Ini saya enggak ragu sih kalau suruh beli sama Tinda karena pastinya demo dapat cakep banget. Harga udah kita kasih yang terbaik. Terbaik ya, dan kebetulan memang yang udah kewagasnya seger juga. Betul, udah dirawat. Ini Widuri ya? Yeah. Alhamdulillah, Sobat Indah, kita tuh dapet yang bagus-bagus untuk hari ini. Apa yang dibilang bagus? Karena dari performa daun, warna daun, jumlah daun. Betul. Dan kita pengen tahu dong dengan harga berapa sih? 165. 165. Kalau beli 2, 300 kira-kira kasih nggak? 1, 2. Ya, boleh lah. Boleh ya, berarti ada beberapa paket ya. Ada 3 paket. Ada 3 paket. Dengan harga 165 di harga satuan minimal saja di 2-3 isi dari satu potnya. Ambil 2, 150. Ambil 2, 300 ribuan. Oh iya, 300 ribuan. Kalau 150 ambil 150. Langsung di 75 ya. Iya. Oke, boleh dilihat boleh. Ya, Widuri dengan varian black. Berikutnya dari ini apa? Ada Pink Lady. Pink Lady. Udah lokal, ini namanya jenisnya lokal ya? Iya, ini ukuran besar. Iya. Harganya di 60 ribu. 60 ribuan, tapi untuk speknya dia memang yang versinya agak rimbun. Betul. Alhamdulillah warnanya agak cakep, Sobat Indah. Jadi nggak yang terlalu hijau banget ya? Iya. Ini ada ini 60. LOD. Ini LOD. Ukurannya sama-sama tinggi nih, Mas. Iya. Berapa untuk harga LOD, Mas? 55 aja. 55 aja. Kalau beli 2, cepet dikasih. Ini kurang bagus karena tinggal 1 aja. Oh, berarti di harga 55 aja. Iya, 55 aja. Ini hitamnya udah gedenya ya, dengan ukuran agak gede dan harganya cuma 55 aja. Kalau yang itu, green apa? Green COVID? Iya, tahu Honey Lemon. Honey Lemon, berarti ya. Di dua nama ya. Namanya ada yang disebut Green COVID, ada Honey Lemon. Kalau harga jualnya? Apa ya, saya lupa nota ini. Iya. 70.000 masuk gak? 70.000 rupiah di harga satuan ya? Kita tawar yuk kalau 3, 200 yuk. Ya udah, kasih. Boleh ya, kalau untuk harga 3, 200 ribuan, untuk harga satuannya 70 ribuan. Untuk Honey Lemonnya agak gede kalau dari ukurannya. Ukurannya kecil ukurannya. Betul, sama warnanya sendiri, warna-warna cantik banget ya. Seger, seger banget. Ini ada... Itu dari Jamila Jackpot ya. Kan? Ini kalau kita bilang tuh warnanya kayak si Gold Star. Mirip Gold Star. Ekonomis. Kalau harga berapa? 65 aja. 65 ribuan aja. Lumayan banget ini, Mas Faisal ya. Oh, warnanya juga udah bagus banget ya. Ini ada Emerald. Ini ada Emerald. Berapa untuk harga Emerald? Berapa ya? 60 ribu. 60 ribuan. Tapi dapetnya ya udah cakep, udah mutasian. Bukan yang nggak warnanya nggak keluar. Betul, untuk kondisi sampingnya gimana Mbak Indah? Untuk kondisi sampingnya semua di karakter tangkai-tangkai pendek. Betul. Oke, kalau yang Siti-nya? Siti, boleh lah. Siti dijual di harga berapa Siti? 85. 85, ada 4 isi, kalau dibilang 4 isi dari satu bata. 20 ribuan ya per batangnya. Iya, nggak mahal ya. Nggak mahal, murah. Tapi dapetnya yang udah dapetnya cakep. Betul. Seger lah, kita bilang seger ya, dia rimbun. Ada ini. Apa tuh? Ini nih. New Concom. New Concom ya? Iya, di harga berapa kalau New Concom? 110 ribu ya? 110 ribuan. Tapi spek yang seperti ini dapetin di ukuran dewasa banget ya. Ukuran daunnya rimbun. Iya, ukuran daunnya rimbun sama si warnanya seperti ini menarik di warna dia. 110 ribu. 110 ribu. Kita ke sana ya? Iya, boleh. Mas, sebentar. Tahan dulu. Kalau dari sini kan ada juga yang memang masih mas lewatin. Seperti Deja Vu. Kurang sehat. Ini paling diangkat nih. Berarti tahan dulu ya? Tahan dulu. Kalau sehat kita ngangkat. Kalau yang ini? Ini apa ya, Alexandrit ya? Betul, kalau untuk harga berapa? 75 ya? 75 ribu rupiah. Daunnya yang udah banyak ya? Betul. Tinggi, agak tinggi dia. Harganya cuma 75 bisa bawa pulang. Betul. Oke, Alexandrit untuk ID-nya agak beragam ini ya? Agak beragam. Kalau ini memang yang isinya sama-sama dua ya? Ini induk bawa anak. Induk bawa anakan. Yang tapi ukurannya agak segini berarti tinggi ya, Mas? Betul, ya? Betul, ini ukuran gede. Kalau ngelihat aslinya seperti itu benar-benar seger banget merahnya. Sebenarnya tuh. Sebenarnya ini harus diganti potnya karena memang mungkin ini kecil-kecilan ukuran potnya. Oh gitu. Betul. Harusnya memang sudah diganti pot di ukuran ya, 20 ya. Ya, 15 juga cakep. 15 sudah cakep ya. Kalau untuk harga berapa kalau jualnya? Di pot, Mbak. Saya lupa. Di potnya sih di sini tertera di harga 225. 200 ribu. 200 ribuan. Harga aslinya di sini sempat indah di harga 225. Hmm. Nah, kalau kita lihat kondisinya pasti sempat ini mau bawa pulang karena untuk speknya dia betul. Bagus ya. Sejamin ukurannya besar. Iya, dan isinya karena dua ya. Ini juga dua-dua sama-sama bagus. Kadang kan di kamera kelihatan besar tapi kalau saya bilang kalau ini termasuknya gede loh, Mas. Iya, saya kalau besar-besar, kalau kecil-kecil. Iya, kalau untuk harga 225 jadi 200 ribuan. Kalau sampingnya tanam apa sweater? Sweater. Isi warnanya udah yang namanya mutasi banget. Betul. Berapa harga jual yang ukuran tinggi? Ya, 75 aja. 75 aja, tapi dapetin sempat indah karena warna ini udah agak mulai jarang ya. Betul, warna-warna bagusnya. Warna mewah ya benar di harga 75. Speknya tinggi dia. Iya, ini ada ebony. Itu ebony, cushion ebony. Oh, biar kata satu dia gede banget ya. Iya, iya udah kayak Mona Lisa KW lah. Iya, kayak Mona Lisa KW. Betul. Warna sama bentuknya udah hampir mirip. Kalau harga jualnya berapa? 265 aja. 265 aja. Ini nggak nyesel sama tidak, udah mulai susah nyari yang rimbun-rimbun.
speknya pokoknya tampil luarnya mirip sama Starbucks. Iya, Mona Lisa. Mona Lisa. Ini ada Ebony sih namanya. Kocin Ebony. Ini ada Rinjani, Mbak. Ada Rinjani, isinya berapa? 3. Oh, kalau yang 3 harga berapa? Ini rumpun 2. Yang ini 3 sama 2 beda harga nggak? Sama, cuman ukurannya beda. Ukurannya beda. Kalau yang ini yang nggak tinggi. Ini isi 2 tapi gede. Iya. Isi 3 tapi kecil. Harganya sama? 275. 275 itu di harga per satu wall potnya. Betul. Ini udah dikasih informasi sama Indah ya, kalau yang ini isi 2 tapi gede dan lebih tinggi, sementara yang isinya 3 dia ukurannya agak sama rata. Iya. Harganya sama, di harga 225 jadi 200. 275. Sorry, di harga 275 di satu potnya. Saya ralat ya, 275. Betul, ntar saya dikomplain. Iya, betul. Ini ada apa ya, Iluva? Iluva. Iluva tuh dinamain green bean juga ya. Kalau tuh harga berapa yang ukuran standar gede? 150. 150 ribuan. Standarnya gede, seperti tidak yang saya pegang ini termasuknya agak betul. Tinggi kalau dari ukurannya. Harganya 150. 150. Ini ada... Kalau itu Mahadewi bukan? Maseti ya. Tapi bahkan sih, bahkan dari Mahadewi ya. Betul, udah 3 daun ke atas ya. Karena apa? Menduknya tuh udah yang udah betul. Nyata banget. Betul, batangnya pun melintir. Iya, sudah mulai di melengkung tahapannya. Kalau tuh harga berapa tuh? Berapa ya? 275 aja ya? 275 aja. Tapi untuk versinya... 2,5 aja deh, Mbak. 2,5 aja. Padahal sudah bakat yang mendekatin banget sama si Mahadewi ya. Harganya 275 jadi 250 ribu. Iya, 250. Kalau itu? Red Nancy. Mahaseti. Ini Mahaseti? Iya. Kalau ini Mahaseti apa? Pilihan ya? Iya, ini sih. Warnanya tuh kayak golden-golden agak merahnya. Di harga berapa tuh? Itu akan ada defect, kita bisa 1000. Kalau ada defect tuh defectnya di mana? Sini. Oh, di bawah sini. Ya. Tapi untuk harga sudah dikurangin ya? Iya, 100 ribu aja. 100 ribuan aja. Tapi nyata banget, sahabat Indah, warnanya tuh ngejreng. Betul. Ini bentuknya agak cakep dia. Itu tuh lihat dari warna sih. Warna tampilannya ya. Kalau warna merah kita ngejualnya enak. Iya, betul. Kalau Red Nancy-nya di ukuran segini di harga berapa? Ini termasuk besar ya? 250. 250 ribuan. Lihat deh merahnya tuh udah agak ngejreng dia. Iya. Tadi ukuran, ada rumputnya. Ukurannya sebetulnya hampir jadi kayak calon indukan ya. Untuk ukuran yang hampir ukuran 2 besar, Mbak. Iya, ukurannya emang gak gede-gede dia. 200? 250. 50 ribuan untuk harga satuan di Red Nancy. Ini ada yang rumpun 2. Kalau isi 2 berapa harganya? 285 aja. 285 aja. Oh ya, nggak terlalu mahal-mahal enggak, banget ya. Kita kasih selisih sedikit. Iya, selisihnya nggak banyak tapi bertambah dengan betul. Isi dari satu potnya. Ini ada eskada nih. Kalau 285 ada berapa banyak? 2? Ini kayaknya pucuknya jelek dah. Berarti tahan dulu dong kalau kayak dulu. Gitu. Satu okay. Aja yang 2. Berarti seleksi aja. Banget ya. Kalau nggak bagus ya tidak akan dijual ya. Akan jual. Sekali lagi sahabat Indah, 285 dari Red Nancy isi 2. Terus kalau yang ini itu, eskada isi berapa? 3, banyak ya? Ya? Ada 1, 2, 3, 4 sih kalau di total dari seluruh dengan anaknya. Iya. Kalau harga jualnya berapa? 200 ribu. 200 ribuan. Berarti kenanya cuma 50 ribu di RG eskada. Murah. Padahal kalau dari ukurannya ini menurut saya agak tinggi lah dari ukurannya. Nanti ada yang tunggalnya. Oh, ada tunggalan juga. 200 ribuan isi 4. Iya, ini ada. Kalau itu ada LOD. LOD. Di LOD-nya agak besar, agak tinggi, dan emang agak rimbun. Betul. Serimbun apa? Sahabat ini pasti bisa nilai. Warna tampilannya sudah yang ngejreng. Warnanya yang mutasi, bukan yang hijau. Betul. Kalau untuk harganya berapa? 120. 120? 20. Saya bisikin deh sahabat Indah, di harga 150 di harga awal, jadi kalau 120 diskonnya sudah di 30 ribuan. Ini bukan yang impor ya. Yang lokal. Yang lokal. Kelihatan dari aura daunnya memang betul. Agak lebih besar. Iya. Kalau 120 di situ, di Rinjani berapa? Ini 225, Mbak. 225-an. Kalau ini induk bawa anak, tadi rumpun. Kalau tadi rumpun, ini bawa anakan. Iya. Berarti dengan harga 200... 225. 25, dapat indukan yang besar, tapi yang besar. Ya. Karena ini lokal juga, sahabat Indah udah ketemu di warna yang sedikit lebih ke golden. Tuh. 225-an. Kalau di ukuran dari apa tangan tuh memang dia agak tinggi ya. Agak besar. Speknya dia agak tinggi, agak besar. Bukan kecil. Enggak, standarnya gede kok. Ada saya yang jual di bawah cepet ada. Di bawah ini pasti besar, saya yakin besar. Kalau Big Cliff-nya? Big Cliff. Warnanya tuh kontras banget dia yang putih. Kalau harga berapa tuh, Mas? Berapa? Di sini sih 4,5. Kemahalan, 4,5 mah. 375 aja. Seriusan 375? Iya. Ini sahabat Indah babon padahal sahabat Indah. Sama si putih, warnanya tuh bagus dia. Kasih 3,5 dah. Beneran 3,5. Kasih. Bungkus yuk. Cuma ada 2 dan 2-nya dengan spek yang sama di daunnya ya. Ya. Jadi jumlah daunnya tuh memang yang lebar-lebar sama si putihnya tuh yang bener-bener ngejreng banget ya. Dari harga 4,5 nih jadi harga 3,5 ya. Ya, lagi mau diskon. Lagi mau diskon. Ya. Tapi kebetulan emang cuma ada 2 atau ada cuma lagi? Dua. Cuma ada 2. Ya. Berarti emang tidak banyak ya. Untuk stok. Ini ada... Ini kocin apa? Charlie Brown? Charlie Brown. Ukuran ini standarnya gede ya, Mas ya? Kalau yang gede-gede-gede berapa harga jual? Tapi rimbun banget. Berapa jualnya? 275 ya? 275-an.
kok ya nggak nyesel deh, cakep banget ya. Karena udah gede dia, ya. Sama si warnanya juga dia lebih apa, betul. Jarang si hijau. Ya. Berarti yang 275 mana ini? Ini? Yang rumpun 2 juga kasih. Rumpun 2 sama, berarti harganya sama ya. Tapi kalau yang ini, daunnya memang ya tidak terlalu kurang banyak ribun. Seperti yang di harga satuan. Tapi berhubung 2, tetap aja dia masih menang. Betul. Harganya 275 ribuan. Ini ada Diana yang besar. Diana besar, harganya berapa kalau yang udah gedenya? 165 aja. 165 aja. Harga nota aslinya di harga berapa? 175. Pasti ada yang saya kurang-kurangin. Masih ada yang dikurang-kurangin. Nah. Kalau gitu saya kurangin 150 dikasih nggak kira-kira? Ya udah kasih. Kasih, boleh. Dibungkus aja, udah ditawar, udah harga paling murah dengan harga 150 dari Diana besar. Ini beneran kalau Mas Faisal ganti di pot, dia bakal tampaknya sektoral ada yang warnanya ke golden. Ini kayaknya pucuknya kurang bagus. Oh, berarti tahan lagi. Ya, kalau yang ini kondisinya sudah sehat. Sehat. Kalau untuk harga dikasih berapa? 300.000. 300.000-an. Speknya daunnya yang memang di 2-3 telapak tangan, berarti memang sudah agak besar ya. Ini kurang besar ya, banyak daunnya. Iya. Dan begitu pula dengan karakter batang ya, batang yang kuat, agak besar dan agak ngeping dia di warna. 3,5 tadi ya di harga 350.000-an. Ini ada Terus ada Harley Quinn. Tapi ini berarti kalau ini kan size-nya babon ya, kalau babon ya? Babon. Babon. Masya Allah Mas Faisal, ini mah tingginya kayak saya Mas Faisal. Kalau harga berapa jualnya Mas Faisal? 2,5 deh. 250 ribuan. Tapi dapatnya semua warnanya orange. Waktu itu ada yang tawar 300. Iya. Saya belum niat jual. Nah ini dijual harganya malah jauh lebih murah loh dari harga tawaran ya. Karena lagi mau jual. Jadi Mas Faisal mendekatin hari ulang tahun nih kayaknya ya. Enggak sih, sebenarnya spontan-spontan aja. Jadi ada harga-harga diskon lah setiap dari tayangan. Kita lurus-lurus aja kayaknya ngantuk gitu. Oke, kalau yang bawa anakan sendiri dijualnya berapa? Ini daunnya kering nih. Berarti tahan atau gimana? Tapi jangan kondisinya sehat nggak? Jangan deh. Lewat dulu kalau gitu ya. Kalau berikutnya di Ratu Sima. Iya. Ini yang sudah tergolongnya memang di ukuran agak tinggi ya Mas Faisal? Iya, ini yang mutasi juga warna. Yang mutasi juga. Berapa sih harga mutasi yang ukurannya udah jumbo Mas? Beratan nggak beda? Ada dua sih. 200.000 aja. 200.000-an aja. 200.000. Tapi beruntung yang sahabat Indah dapat ini yang babonnya. Iya, ukuran besar. Sama alhamdulillahnya kita ketemu yang lokal juga karena dia merah juga. Berarti yang sudah versi terbaik lah kalau dari spek warna, spek bentuk ya. Iya. Kalau yang itu apa? Simfoni? Simfoni. Dia sekilas tuh mirip ya Mas? Ya. Boleh diperhatikan sahabat Indah ini Simfoni dengan karakter barang-barang yang sudah lawasan. Tapi ukurannya besar tuh ya? Ukurannya ya daunnya memang dia cenderung agak lebar. Warna merah. Yang saya pegang itu yang memang sudah tergolong mutasi, jadi bukan warna di original. Saya juga nggak tahu harganya ya? Kalau, berarti nggak tahu harganya. Pasarannya maksudnya. Kalau harga jual berapa? Kalau Mas berapa kira-kira ya? Kira-kira? 185. Kalau dijual 150 kira-kira dapat nggak? 150 kayak mepet deh tuh. 165 deh. Ya udah kasih. Kasih ya dengan harga 165 tapi dapatnya Simfoni. Tapi ada dua Simfoni, mohon izin, ada Simfoni yang biasa, ada Simfoni of Love. Nah, ini yang termasuknya Simfoni yang bukan of Love-nya. Tapi cakep loh dengan versi terbaiknya di ukurannya rimbun. Tapi untuk harga gimana? Sama. Oh, sama. Oh, berarti bisa pilihan, ada pilihan ya. Betul, ada pilihan. Betul. Oke, sama-sama di harga 165. Iya. Kalau Aladdin ada 4 isi dari satu pot. Enggak, ada 5. 2 3 4. Berapa isi 5? 120. 120 bagi pokoknya bagi-bagi tuh murah ya. Ya, bagi-bagi dah tuh murah dah. Murah dengan harga 120 dengan total isi 5 dari ukuran dewasa dengan warna cakep dari jenis Aladdin. Iya. Terus kalau SKD-nya? Ada. Harga berapa kalau yang segini, Mas? Berapa ya? 165 kan? 165, tapi speknya dia besar ya Mas ya? Besar. Harga aslinya sih di harga 175. Kalau berarti 165 sudah didiskon di harga Rp10.000. Iya, kita diskon. Sudah diskon ya, ada harga 165. Tapi mohon izin, sahabat Indah harus tahu ini ukuran yang dijual jumbo banget. Besar, jangan disamain nama yang... Spek down dikit. Iya, dikit. Sama di ukurannya agak kecil ya. Betul, biasanya kultur-kultur tuh. Iya, ini pokoknya dengan lokalan juga ID-nya. Kalau yang ini Pamela. Pamela bule kalau kita Pamela, bilang. Pamela. Berapa harga Pamela? 175. 175. Sahabat Indah tuh udah dapetnya yang gede-gede banget. Betul, ukurannya besar. Iya, ukurannya besar. Harganya 175 masih masuk untuk di kantong. Tapi untuk ukurannya dia adalah yang versi-versi terbaik di ukuran indukan. Kalau yang itu? Ini Intan. Intan es krim. Iya. Udah masih bawa bonggol? Ya, 150.000 aja. 150.000-an aja. Berarti dengan isi ada 2 150. Betul. Kenanya di 75 ya Mas iya, ya? Iya, lebih murah. Tapi kan ini kan lokal dan lokal. ID-nya termasuk bagus. Iya, bukan impor. Kalau yang itu gadis. Berapa untuk harga gadis yang pot hitam sama pot putih beda atau sama? Samain deh nih Bu Anak. Samain aja di harga berapa? 175. Ya ini mah yang 175?
Dua-duanya sama. Oh, dua-duanya sama. Tapi itu harga per pot ya, berharga keduanya ya. Iya, kalau harga dua-duanya ntar saya pusing. Oke, mohon izin dari besar ukurannya seperti ini, dari semua tampaknya bisa dilihat, dan ada juga yang memang sudah bawa anakan, terutama adalah kelebaran dari daun dan warnanya. Oke, saya persilakan. Boleh di screenshot, harganya 175-an. Iya. Kalau yang itu, Jamila? Iya, yang ukuran besaran. Ukuran besar, sama warnanya kayak Gosar tadi. Betul. Harga jualnya berapa? Itu cepek. Cepek, cepek itu di harga Rp100.000. Masuk, Sobat Indah, ukurannya agak tinggi dia, dan termasuk yang lebar-lebar daunnya. Ya. Kalau itu cepek, kalau ayu ini green-nya? Ini ayu green-nya berapa ayu green, Mbak Indah, sekarang? Tapi kalau ayu green yang lebar-lebar sama ini mutasi itu kurang cakep. Bagus, ini kurang bagus. Berarti tahan satu dulu di situ, yang sini aja. Berapa ya harga jualnya? Berapa ya? 175. 175. Tapi lumayan ya kalau dari ukuran, ngomong ya, ukuran dia agak besar kalau dia. Kalau masuk mah kameramen udah angguk-angguk aja. Iya. Oke, jadi dengan harga 175 tapi dapat spesialnya yang besar. Iya. Ini yang saya bilang, ini lokalnya, yang spesialnya itu lokal. Betul. Juga. Betul. Ini ada Big itu Mama. Itu New Green Big Mama? Iya. Berapa kalau New Green Big Mama? Berapa? Berapa? 100. 100? 40.000. 40.000-an. Kebetulan yang warnanya sudah mutasian. Iya. Ukurannya gimana Mbak Indah? Kalau ukuran sih ngomongin tinggi ya. Ini ada yang enggak, ini kasih 125 nih. Oh, kalau yang enggak terlalu mutasi di harga 120. Oke, 120. Jadi ada dua harga, 120 sama 140. 140. 40 ribuan ya. Kalau rekomendasi ya warna yang warna-warna mutasi memang sudah banyak paling dicari. Ini kayaknya belum nih. Ya itu Pink Sunset. Sunset. Tumben ukurannya ini gede banget, Mas. Berarti ya, ya kalau yang udah gede gini jualnya berapa? Iya, tetap 65. Oh, 65. Ya enggak jadi enggak dibedain ya. Harganya masih oke lah dengan ukuran yang paling agak tinggi ya. Kalau ini 65 bidadari belum dijual? Bidadari. Oh iya, bidadarinya enggak bagus, Pak. Tahan dulu berarti. Kalau yang ini? Ini boleh deh. Itu boleh. Kalau yang bidadari yang ini berapa? 100.000. 100.000-an. Alhamdulillah speknya yang gede-gede ya kalau yang harga besar jual sekarang ya. Betul. Harga ukurannya juga emang masuk banget ya. Betul. Itu cepek. Ada juga bidadari tapi yang mutasi. Yang mutasi. Dijual nggak kalau yang mutasian? Dijual. Berapa harga pedagang jualnya? 135. 135. Merahnya itu goda banget. Betul. Ya. Warnanya cakep banget ya. Harganya 135 dari bidadari. Ini ada apa tuh? Yang ini rainbow kan? 150 aja. Berapa 150.000-an aja? Batangnya tuh agak panjang ya. Cepek dah. Cepek. Boleh bungkus kalau udah seukuran gini harga cepek, berarti bener-bener yang harga dikasih promo banget. Promo, jangan ditawar lagi. Jangan ditawar lagi, potnya aja udah pakai pot 20. Harga cepekan? Kita ntar di depan sana aja ya. Ini dijual berapa Mas Faisal? Lotus, ukuran iya, ekonomis. Ini ekonomis, berapa kalau harga ekonomisnya? 250.000. 250.000-an. Alhamdulillah cakep-cakep ya, di pinggirnya bagus banget biasanya ya. Biasanya ada yang bibitan lotus tapi warnanya nggak keluar. Iya, ini kok hijaunya juga memang dia agak kalau ini ya, seratnya memang keluar, biasanya begini-gini nih. Oh, biasanya sama polos-polos, ya, tapi ini kan udah garis. Udah kelihatan. Iya, udah cakep sih sebetulnya. Nggak mahal ya, 250.000 ya? 250.000. Kalau yang itu apa, sweet banana? Mutasi. Berapa kalau yang mutasian? 175. Seriusan, warnanya mutasi gini 175? Warnanya tapi yang memang sudah tergolong bule. Betul. Banget. Betul. Harganya cuma 175, sama tidak bisa bawa pulang. Kalau mau yang gede, tapi mau sama harganya. 175, tapi yang lebih rimbun? Iya. Oh, speknya warnanya beda ya, Mas ya? Tapi ini menang besar, ini menang warna. Sama daunnya memang agak rimbun, Mas. Tuh. Kalau menurut saya seperti itu. Harganya berarti sama ya? Sama. Untuk harga sama-sama di harga 175. Kalau yang itu Ruby Compacta, berapa harga jualnya? 100.000. 100.000-an. Nggak tahu, saya lihatnya agak sedikit orange nggak sih? Mana? Iya kan agak-agak orang sih ya, bukan yang pink, bikin pink yang biasa ya. Rezekinya berarti. Rezekinya, berarti barangnya mulai aneh ya. Betul, mutasi. Harganya nggak mahal loh, sepertinya di harga cuma cepean aja bisa bawa pulang. Kalau itu legasi, ya, berapa harga legasi? Ini yang ada merahnya. Iya? 65. 65-an, kayak legasi tulang ikan mirip-mirip. Legasi tulang ikan tadi laku. Oh, sudah terjual, tapi untuk harga 65 termasuk yang speknya cakep. Iya. Entah warna, entah bentuk, dia bagus. Kalau itu Golden Angel. Angel. Sekarang Mas jual berapa kali yang ukuran udah tinggi, Mas? 165. 165. Kalau 150 kasih nggak kira-kira? Ya udah kasih tinggal satu. Boleh ya, cuma ada tinggal satu dan harganya 150 dari harga 165-an. Nih warnanya, tingginya, sama susunan daun dari bawahnya. Kalau yang itu? Ini ada Harley Quinn. Akarnya banyak, terus udah gitu tinggi. Betul. Kalau dari ukurannya. Kalau harga jualnya? Rp70.000. Rp70.000. Siapa tahu aja kalau ada tiga, nggak ada tiga. Nggak ada ya, tiga, satu-satu. Satuan aja ya, dengan harga 70.000-an bisa bawa pulang di lokalan. Ini ada yang apa itu ya? Ada Valencia. Valencia, berapa jualnya? 65. 50? Ya udah kasih. Kasih, oke boleh. 50.000 dari Valencia.
Oke, ada Valencia 50 berikutnya di samping. Ini Maroon Wife. Maroon Wife. Ini ID yang termasuk yang lawas-lawasan. Betul. Sama tampilan warnanya sudah berubah, bukan yang hijau biasa tapi ada merahnya. Ya. Berapa jualnya? 100.000. 100.000 rupiah. Oke, boleh ya kalau kita tawar di 75? Ya, oke. Kena yuk, kena ya dengan harga 75.000 rupiah. Semua harga karakter yang, tangkanya dia pede-pede. Harga yang udah ditawar berarti harga sudah pas ya. Berarti tidak boleh ditawar tidak lagi. Boleh. Kalau berikutnya dari Siam Jet. Siam Jet. Isi 2. 65. 65 ribuan. Kalau di warnanya udah variegatanya keluar, nggak mungkin saya tebak di harga 65-an. Untuk harga 65 ya dari Siam aja. Oke, 65. Ini ada Golden Baby Rumpun. Golden Baby Rumpun isinya ada berapa? Ada 2. Tapi warnanya semuanya mutasi banget. Warna ya. Warna mutasi. Dari semua kelilingnya juga sama banget. Berapa mas harganya? 150. 150 ribuan. Isi warnanya tuh itu banget ya. Betul. Apa cantik banget dia. Cantik banget warnanya. Ya itu apa tuh? Ini ada Mahameru. Mahameru. Kalau ini mas sudah masuknya mutasi banget mas, full banget mas. Agak lebar di daun. Berapa jualnya sekarang? 100.000. 100.000-an. Saya ulang ya, dari harga 120. Jadi 100.000. Jadi 100.000 rupiah untuk harga aslinya. Harga normal, dari harga normalnya 120 jadi 100.000 di promonya. Ini ada Mela mbak. Itu ada Mela. Untuk Mela, ukuran tinggi berapa jual? 150. 150 ribu rupiah. Mela tuh kan ID lama ya. Iya. Kalau 125 kasih nggak? 135 kali ya. 135. Oke, baik. Dari harga 150 jadi 135. Iya. Alhamdulillah Melanya sih sebenarnya udah warna terbaik ya. Udah terbagus ya. Oke, 135. Ada SB. 3 cepek. 3 cepek. Berarti satuannya berapa, mas? 35. Satuan 35, 3 cepek. Satuan tapi satunya di 45 dia. Kasih nggak apa-apa. Kasih nggak apa-apa. Berarti boleh beli satuan di 35, tapi kalau beli 3 langsung di harga cepek ya. Tapi kebetulan yang sahabat Indah lihat ini yang benar-benar yang lokal banget. Iya. Ini... Tangkainya juga pendek. Ini Regina. Ini termasuk barang lama. Betul, nih. Kalau harga barang jualnya berapa? Lama, peredaran udah sedikit. Udah susah, mulai agak susah. 95.000. 95.000-an. Ini boleh sahabat Indah, mana udah gitu daunnya agak lancet lagi dia. Kalau yang ini 95. Di mutiaranya berapa mutiara Alba? Mutiara, saya lupa di potnya. Di potnya tuh harganya 150.000. 135. 135-an. Udah diskon di 15.000-an ya. Tipis. Lumayan agak besar loh kalau dari ukurannya. Bagian sampingnya agak pendek di tangkainya. Itu ada. Ini Obama kan? Obama. Harga Obama di sini 120. Mas mau kasih berapa? Diskon dah 85. 85. Enggak sampai cepek ya. Enggak sampai cepek. Tapi dapatnya besar-besar ya. Ya. Harganya cepek 85-an. 5. Kalau samping Panama? Iya. Panama di harga berapa? 65. 65.000-an. Ngejreng, warnanya ngejreng banget. Warnanya, sama rimbun banget besar. Ya. Ini mah langsung diambil nih, bawa pulang. Di situ dulu mbak, lewat. Apa tuh? Sebentar. Sorry, kalau di sini ada Sartika. Sartika. Berapa harga jual Sartika? Di 150 aja. 150 aja. Kalau harga notasi di harga 175. Kurangin ya? Aja. Kurangin aja. Ada warnanya sudah bule. Betul. Dan ukurannya udah agak lumayan besar. Itu doang sih. Kalau ini 175 jadi 150. 50. Kalau dari candidates-nya? Candidates 100.000 dah. 100.000 beneran, mas? Iya. Lumayan agak tinggi loh, mas, kalau dari ukuran. 100.000. Ya lo masih pasrah banget ya. Dari harga 125, dari harga 125 jadi 100.000-an. Kalau di sini nggak apa-apa lah. Ini kita main goyang harga. Goyang harga karena tanian-tanian sendiri. Itu? Ini nggak tahu di non-name. Ini non-name. Dijual berapa sih notanya? 75 kali 75.000 ya. Rupiah. Tapi saya suka deh warna tampilan dia sedikit lebih ke merah ya. Iya, saya juga lupa tuh belinya berapa. Iya. Siapa tahu aja bisa beli mahal tapi dijual murah. Kan sering, mbak. Kayak gitu ya, banyak ya. Nih Reina. Suksemet tuh dijual berapa Suksemet? 90. 90 ribu rupiah. Tapi untuk warna agak hijau, nggak dikasih 75? 80 deh. 80 ribuan. Ya. Untuk harga 80 dari Suksem White. Tapi kalau walaupun warna hijau, performnya udah teratur, dia kelihatan bagus. Reina, sebenarnya Reina warna original begini sih. Warna original kayak gini. Tapi untuk tangkainya, dia memang yang pink. Iya. Berapa untuk harga jualnya, Reina? Di pot berapa? Di pot itu di harga 125. Cepet deh. Cepet deh, berarti 100.000-an ya. Ribu. Ada diskon di 25.000 rupiah untuk Reina. Tergolongnya alhamdulillah yang besar-besar, sama si daun ukurannya lebar-lebar. Betul. Di harga cepean. Ini kompakta, rumpun 4. Ruby kompakta, rumpun 4. Nota di awal nih di harga 185. Berapa ya? Berapa ya? 170. 170-an. Berarti tapi dengan isi ada 4. Ada 4. Alhamdulillah 4-4-nya semuanya di karakter bagus-bagus kalau dari ukuran lebarnya. Betul. Oke, baik, dengan harga 1 juta. 1 juta. 1 juta. 185 jadi 170.000. 1 juta kata Novel bisa jualan. Iya, kok mahal banget jual 1 juta. Berkabur banget saya. Kalau super pink, super pink? Aduh, super pink berapa ya? 100.
20.000 ya? 20.000. Ini kagak ada. Enggak ada di harga 120. Oke, 120 untuk Ruby Super Pink. Kita nih, lanjut sama paket 2 nih. Paket 2 tuh berarti di Sartika cappuccino ya? Sartika. Ini Sartika, tapi cuman masih agak hijau. Hijau. Iya, ini sama si Pink Sunset. Harga 2 ini berapa? 100.000. 100.000-an. Berarti kenanya cuma 50-50. Sartika tuh sebenarnya masih mahal loh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, cepetan aja dapat 2. Stardust rumpun 2. Stardust rumpun 2. Nota berapa? 60.000. 60.000-an, tapi isinya ada 2. Nah, ini bentuknya kan cakep, dia roset dia. Ngomong-ngomong cappuccino ya, ini cappuccino. Nah, ini cappuccino, tapi cappuccino. Tapi warnanya tuh dia warnanya ini, yang mutasi. Mutasi dia. Berapa jualnya sih sekarang? 200.000. 200.000-an. Yang mutasi ya. Tapi memang tapi warnanya warna cantik. Betul, ya. Warna-warna keluar. Iya, warna bagus dia. Masih ada loh di dalam terbawah ya. 200-an. Ini ada. Yang ini ada Tiara. Mutiara. Tiara. Tiara yang tengkorak. Tengkorak. Berapa jualnya? 95. 95.000-an. Biar 3 daun tapi keluar tengkoraknya udah betul. Jelas. Kalau yang itu? Ini Golden Baby tapi warnanya nggak tahu nih karakternya. Gitu. Kalau udah masuk ke tanian lokal kadang-kadang ada hijau lagi ya. Kalau untuk harga berapa? Di Gocap. Gocap itu 50.000-an. Tapi tetap dan jelas ini harganya agak murah loh kalau untuk versi lokal. Harga 50. Ini ada Eniza yang bagusan. Itu Eniza yang warnanya udah bulenya. Kalau untuk harganya berapa toh? Yang ini 145. 145-an. Warnanya udah ngejreng. Kalau ini kan Enizanya masih biasa ya? Iya, yang ini 85 ada yang hijau. Tapi untuk daunnya dia lebar-lebar. Betul. Dari harga notanya sih di 85, dari harga 95 jadinya 85-an. Jadi 85. Tapi tangkainya dia kebetulan agak lebih pendek sih Mas ya? Iya, tangkainya lebih pendek dia. Iya, lebih pendek. Daunnya setengah pendek. Daunnya setengah pendek, betul. Kalau berikutnya? Itu kurang bagus mau diangkat. Jadi tahan dulu ya. Jangan. Tahan dulu. Ya, Randy. Yellow crown? Yellow crown berapa? 100.000. 100.000-an. Ambillah sama Tinda yang kayak gini tuh enggak banyak. Soalnya barang yang jarang beredar, betul. Harga cepean. Betul. Ini ada R&D, Mbak. R&D. Lokal sama merah. Harga jualnya? Dipaketin nih. Dipaketin sama sih apa cappuccino? Berapa itu harga duanya? 150. 150.000-an. Berarti persatuannya di harga cuma 75 ya? Iya. Tapi murah disebutinnya, nggak mahal ya? Dia lokalan. Ini ada Widuri Putih. Widuri Putih. Ini semua kan lokal nih Mas, daunnya beda kalau di lokalan. Kalau harga Mas dijual berapa sekarang? Kasih di 160 dah. 160.000-an, itu untuk harga persatuan kan? Iya, ambil 2, 300. Iya, ambil 2 boleh ya, 300 ya. Tapi kalau lokal tuh daunnya keker-keker, saya nggak tahu kenapa keker-keker banget ya. Agak tebel juga di batang ya. Ini ada apa ya namanya, Elita. Untuk harga Elita kan itu barangnya kok koleksi. Berapa kalau yang udah sudah si mutasian? 150. 150.000 rupiah. Jadi Elita mutasi dengan harga 150-an. Kalau Elita mutasi udah, ke sini apa toh? Ini Hello Kitty kan? Hello Kitty, tapi dia murtad deh. Warnanya hilang. Iya. Kalau untuk harga diisi 2? 200.000. 200.000-an. Mungkin nggak dapat kalau warnanya. Nota di sini sih 300.000-an sebetulnya. Iya. Berarti sudah di safety atau sudah di diskon dengan harga 100.000 rupiah di diskonnya? 200.000. 200.000-an. Terus? Ini ada Pretty Woman. Itu Pretty Woman. Merahnya udah jadi Mas, kalau untuk harganya berapa? Cepet aja, berarti 100.000 rupiah udah bisa bawa pulang koleksian. Ini warna termasuk terbaik ya, cakep kita ya warna. Paketin aja ya. Boleh. Ada paket di Pamela mutasi sama si Pride of Sumatra. Kresna. Di harga berapa? 152. 152, berarti yang terhitungnya di 75. Betul. Tapi kebetulan ini warnanya udah agak merah sama di warna pamelanya pun memang sudah bule. Biar cepet habis kita pakai paketin ya. Boleh. Berarti paketnya dari LOD Mekarsari. Sama Mekarsari. Berapa jualnya? Berapa? 100 25. 125 tapi dapatnya 2. Dapat 2. Ini mau pecah harganya ya. Harga 125 dapat 2 ID. Berikutnya di samping. Ini enggak tahu nih, mangkok kocok. Kayak Hello Kitty tapi bukan. Mangkok. Bukan, kayak mangkoknya betul di harga berapa toh? 125. 125. Notanya lagi ya. Saya liatin ya dan tunjukkan ya dengan harga 185 jadi 125. Tapi kebetulan yang saya pegang itu bentuk daunnya agak sedikit lebih ke bulat-bulat. Iya, dia kayak karakternya mangkok. Ini mirip sama si Hello Kitty tadi, tapi beda. Nggak tahu saya, orang lupa. Lupa. Kalau samping apa namanya? Itu Maroon Wave. Bukan. Maroon Wave deh. Maroon Wave. Di harga berapa Maroon Wave? 100.000 dah. 100.000-an. Ih, ketika dia dibilas lagi, warna merahnya lebih keluar ya, Mas ya? Betul. Tapi ukurannya kayak gini, cakep seperti ini. Dengan harga cuma cepean aja bisa bawa pulang. Kalau ini cepean, ini Amarila. Tapi untuk warna dia agak sedikit ke hijau. Ya. Kalau harganya berapa sekarang? 100.000. 100.000-an. Ini udah spek induknya hampir spek induk dia besar. Terus itu tembaga Monfori 1 sama
Apa mas namanya mas? Aduh, saya lupa. Ini pokoknya ID-ID yang warna hijauan ya. Iya. Nah, kalau gitu harganya berapa? 85. 85, berarti dapatnya 2 dengan harga 85.000. Terus kalau itu Adelia-nya nggak dijual? Adelia boleh. Adelia boleh. Itu mau dipaketin sama apa? Pret O Sumatera? Jangan deh, Adelia. Jangan. Jangan. Kalau Pret O Sumatera sama Pak Adelia? Adelia boleh nih. Boleh. Kalau untuk harga per 2 ini berapa? Berapa? 185. 185, tapi dapatnya di 2 ID yang koleksi. Pego ya. Dah. Pego lah, oke, boleh. Boleh, dari harga 185 jadi Rp150.000. Ya. Ini cepet tuh dapat bidadari 1 ya. Sama si Legacy ya? Iya. Legacy dengan isi 2 ya? Betul. Harganya cepetan kayak gini dapatnya 3 batang. Ini kayaknya kurang bagus di sini. Berarti kita lewat ya? Ya, berarti di sini habis ya? Koleksian saja. Kita ke koleksian aja.